hasil pemantauan kami, kemudian koordinasinya pihak pemerintah daerah, kota Sukam ini sampai sekarang masih negatif ya. Alhamdulillah situasi ini kemudian akan coba kita pertahankan dengan aksi pelakuan kegiatan pengecekan di sentra-sentra penjualan hewan kurban, termasuk juga di sentra-sentra rumah pemotongan hewan yang ada. Kita berharap sampai dengan pelaksanaan nanti di hari H, kondisi bisa terjaga sehingga kemudian bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan tersendiri bagi umat muslim yang akan melaksanakan.